Andre. Hah? Apa sih? Ini ya, temen, kabarnya sehat ini aja. Ini teman lama Mami, Le. Teman lama, aduh apa sih? Teman lama ini. Dulu Mami sering pergi-pergi sama dia ngancung bareng. Di kereta gitu ya, Bang Mali ya. Seru banget. Hei. Ini Mama Sel. Megang-megang gitu. Ini kawan dulu, kawan saya. Eh, Bang, apa itu? Yang disebut namanya tanaman makan pagar. Salah. Kalau Bang Adam pikirin dulu. Ini yang disebut pagar makan tanaman. Kalau tanaman dipagar, bagaimana makannya? Ini urusan apa lu? Urusan apa nih? Lu bisa namanya kerja, namanya ini kena gua. Lu main-main sama Mami. Budak-budak jangan adat digedein. Adat ini teman gue dari masih kecil. Aduh, budak adat gede. Coba jelasin dong. Ini kenapa bisa berdua? Dia cemburu tuh. Nih, begini. Pada waktu gue sekolah SD, dia teman gue. Jadi sekarang baru ketemu hari ini sama dia, gitu. Sule. Ini emaknya Sule. Gua kangen banget. Eh, betulan ketemu di sini sama dia. Sule kata gitu. Dia emaknya Sule. Ini emaknya Sule. Ini anaknya Sule. Udah tahu dia, udah tahu. Teman gua lagi masih kecil sama dia bareng-bareng. Teman. Lu. Coba jangan pakai emosi, Kalau sama Pak RT itu harus tenang, ikhlasin, sabar, santai dalam pembawaannya. Berdoa itu lebih bagus. Gitu, coba. Ini Sule. Nah, santai. Ini emaknya Sule. Senyum. Jadi gue baru ketemu sama dia di sini. Nah. Kan merasa kangen, kagum kan ketemu baru di sini. Itu. Gitu. Pelan aja kaget dengar. Masa sih? Ini baru ketemu. Nah, tuh nyambung. Dia baru ketemu. Lu gak usah bilangin dia. Saya mah dengar dari tadi Pak RT yang harus paham. Dia mau ketemu, dia kangen. Ya? Yalah, bukan. Teman nanggok. Teman kuliah masih waktu kecil. Apaan? Kuliah. Muka lu kayak... Pak RT, gak usah cemburu sama Mami. Mami ini temen, gak ada hubungan. Ini gue mainan temen kuliah. Gue ya salah ngomong barusan tuh. Kele po petale penuh leke de pole bang. Sopale penuh me kele hana kolo petala. Koronda. Nah. Koronda. Kele petore pungkuli tala. Oh dia temennya. Manti kele kampo ya taya. Gitu aja. Gitu. Lu bisa sih. Lu bisa gitu. Balko tepala ketika dia ngerti paham. Enggak ngomong gue hari ini. Enggak, itu melalui resonator gendang telinganya pas. Bilangin kembali, ini saya roda gitu ya. Bilangin. Petele pekete pekete. Tunggu. Udah gitu aja. Betul gitu aja. Ya lo. Lihat sini dong. Ngapain gue begitu? Gue gak dipijit dong. Malah gue malah kaki lu sendiri. Lu hidup lu perlu dengan gimmick. Gue capek. Enggak, gue seneng loh disini kalau ada gini-gini. Tapi hebat ya, gue yang salut tuh sama Bolot sama Mali. Dia tuh kalau udah ketemu, kita
gaji buta. Cuman yang gua salut itu pertemanan mereka itu sampai luar biasa. Ya. Kepala gua dingin ya. Kurang tarik. Nah. Itu Ndre, ya kayak kita sama lu sama gua lah ya, itu. Ya, ya. Desta sama Vincent. Terus si Danang Namrol. Oh ya, Danang.